Berikut ini cara untuk mengaktifkan scan WiFi di HP Android. Jadi untuk kalian pengguna Android, langsung saja berikut ini cara menampilkan barcode dan cara untuk melakukan scan. Nah, pertama pastikan kalian itu aktifkan yang namanya fitur WiFi, lalu kalian tekan lama fitur WiFi ini. Atau kalian bisa juga buka pengaturan, cari pengaturan HP-nya yang ini, setelan ini di HP Android yang stok Android, pilih jaringan dan internet, kemudian cari WiFi yang ini, pilih pada WiFi. Nah, untuk kalian yang ingin scan di sini, ini kan ada logo barcode, atau di sebagian tipe di sini ada logo kotak, ini ada untuk scan. Nah, bisa kalian, kita bisa scan barcode WiFi di HP lain. Silakan di scan saja. Pindai kode QR, hubungkan WiFi dengan meminta kode QR. Untuk kalian yang ingin menampilkan barcode yang sudah terhubung seperti ini, kalian ketuk di sini. Nah, di nama WiFi-nya pilih bagikan. Nah, itu ada kode QR sama sandi WiFi-nya sudah tampil kalau di stok Android. Jadi cukup mudah untuk kalian yang ingin mengaktifkan scan barcode-nya dan menampilkan kode QR-nya. Semoga bermanfaat.